pemancingan untuk teman-teman, guys. Jadi ya karena itu biasalah, karena penyakit virus corona yang ya sehingga berimbas ke pemancingan. Akhirnya kemarin saya sedikit umpan banyak, ya terpaksa kita akan mencoba umpan ini di tempat ya satulah satu ya. Oke. Itu saja teman-teman, kita akan cek satu. Murah. Masih tetap ramai. Virus yang sedang mewabah saat ini. Betul sekali, memang kita harus lihat, guys, mendukung apa program pemerintah untuk mengurangi dampak dari penularan virus ini. Ya, ini sepi sekali, biasanya ramai. Dan ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan ini saya apresiasi sekali nih buat sahabat-sahabat yang punya pemancing. Bangku-bangku banyak yang kosong, guys. Luar biasa ini dampaknya. Sampai dikeringin kolamnya. Dikeringin ya? Sampai dikeringin kolamnya, kolam pemancingannya, guys, sampai dikeringin. Sehingga banyak pemancingan yang tutup ya sekarang ya. Kita mau cek lagi ini pemancingan apa nih namanya? Oh ya, ini pemancingan yang ada di sekitar Setu Sawangan. Pemancingan yang lain ya, guys ya, pada tutup apa enggak nih? Oke, guys, lanjut perjalanan. Kasih kepada apa yang punya pemancingan untuk mengurangi dampak virus corona. Oke, terima kasih pada para pemancing mania yang sudah mendukung program pemerintah. Menuju lokasi sebentar lagi kita cek ya secara langsung. Oh guys, ternyata tutup, guys. Di zoom pemancingan Cina Kainda tutup sementara. Dapat tutup ya. Jadi sudah ada di pagarnya ya, guys. Ternyata pemancingannya memang tutup, guys. Ternyata tutup, guys. Tadi kita lihat